Selamat siang para peserta didik kami kelas 10 IPS 1 dan 2 SMA RK Budi Mulia yang saya sayangi. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah terbiasa dengan belajar mandiri? Ibu harap kalian sehat selalu dan tidak terganggu lagi dengan new normal ini. Para peserta didik kami yang baik, pada kesempatan ini, Tuhan memberi kesempatan dan ruang kepada kita untuk belajar online bidang studi PKN. Marilah hening sejenak mensyukuri anugerah ini dan berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Minggu yang lalu, Ibu sudah mengirimkan materi ringkasan bab 1 untuk kalian baca, identifikasi, dan mendeskripsikan hingga kalian mampu menjelaskan. Untuk lebih memperdalam pemahaman dan menginternalisasi materi ini, hari ini Ibu mengirimkan materi dalam bentuk PowerPoint secara online. Bentuk PowerPoint ini merupakan ringkasan dari materi yang saya upload minggu yang lalu. Silakan anak-anak didik kami mempelajarinya dan membandingkannya dengan buku paket. Saya mendampingi kalian sekarang selama jam belajar online ini. Bila ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, silakan masuk ke Google Classroom kita. Belajarlah bergiat, bersiap di meja belajarmu, lengkap dengan alat-alat belajarmu. Itulah organisasi diri yang harus dilakukan para siswa-siswi SMA Budi Mulia. Silakan lanjutkan belajarmu. Dan tetaplah bersemangat.